kabar terbaru dari pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam Bahar resmi mendapatkan kontrak selama satu musim bersama klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Jeonnam Dragons yang berkompetisi di kasta kedua Liga Korea Selatan atau K-League 2 mengumumkan Asnawi sebagai rekrutan anyar pada Jumat hari ini. Jeonnam resmi merekrut Asnawi, pemain pertama dari Asia Tenggara yang bermain untuk klub dan saat ini menjadi anggota timnas sepak bola Indonesia, tulis pihak Jeonnam. Asnawi direkrut Jeonnam dari Ansan Greeners dengan durasi kontrak selama satu musim. Kontrak Asnawi selama satu musim bersama Jeonnam itu diketahui dari unggahan Instagram agen Asnawi, Gabriel Budi. Transfer antara Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons kontrak hingga akhir musim, target promosi ke K-League 1. Kompetisi Liga 2 Korea Selatan atau K-League 2 2023 akan dimulai pada 1 Maret mendatang dan akan berakhir pada 2 Desember 2023. Asnawi Mangkualam berpeluang melakoni debut saat Jeonnam melakoni pertandingan pertama di Liga 2 Korea Selatan musim ini saat menghadapi Anyang di Stadion Gwangyang pada 1 Maret 2023 mendatang. Akankah Asnawi Mangkualam masuk reguler pada pertandingan pembuka untuk K-League 2? Ayo kita dukung selalu Asnawi Mangkualam. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Rikan di channel saya Rikan Official yang selalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap harinya. Jangan lupa buat yang kira bola untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.